Berjumpa lagi di Arek Listrik Channel. Nah, ini mumpung ada masalah nih ya. Kalau meter token dikasih ground ini. Ya, kasih pembumian. Dan ground-nya gandeng dengan nol. Kita lihat number. Saya paskan dulu ini, soalnya sudah dipotong tadi. Mas, tolong agak jana, Mas. Ini ya. Biar ini kita coba tambah. Nah, ini ya. Meskipun nggak dipakai, ini kan off MCB-nya. Nah, tapi ini gannya terpakai. Nggak pas, Mas. Nah, ini ya. Nah, kalau segini dibiarkan per hari ya. Sekarang lepas, Mas. Yes, kita hilangkan. Sekarang kita coba. Ya. Jadi kemarin ada yang tanya masa ngefek kalau dikasih ground gandeng sama nol ya, ini buktinya. Tadi kita tombol 44. Kan ada di belakangnya. Harusnya kalau posisi MCB off yang benar seperti ini 0000. Ini jadi ini mumpung ada videonya, ada buktinya, biar yang ini ground-nya panjang. Ini perumahan pertama. Jadi ground masih bagus sesuai pull zaman dulu. Tombolnya bagus, cuma ini sekringnya gandeng. Nol gandeng sama ground. Jadi untuk yang pasang baru cukup dua kabel saja, pas dan min, untuk menghindari KWH listrik berkurang. Jadi kalau efeknya ini tadi nggak diputus, meskipun nggak dipakai, akan berkurang dengan sendirinya. Instalasi pastikan yang betul, setelah itu baru kita melaksanakan pasang baru. Ya, ini rumah yang tadi kita review waktu pasang baru. Mumpung ada momen, kita record yang masalah ada groundnya tadi. Ikuti terus Arek Listrik Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe Arek Listrik Channel. Sekian, terima kasih.